Tas kemampuan dulur yang sini terkena lem. Dulu aku kasih lem plastik dengan plat dan hasilnya seperti ini. Yang dihantam yang sini, lem yang lama masih utuh, dan yang pecah yang sini seperti ini lemnya, seperti ini plat. Aku lubang-lubang yang kecil-kecil, lalu aku panasin, terus aku kasih situ, dan hasilnya seperti ini. Ternyata sangat kuat dan ulet, tidak mudah pecah. Coba aku bersihin biar agak jelas. Seperti ini dulu bentuk lim-liman plastik dari dalam. Sengaja aku di dalam supaya tidak menonjol ke luar. Kalau menonjol ke dalam tidak kelihatan. Seperti ini sangat kuat ternyata. Bagi-bagi ilmu dan pengalaman dulur. Ini dijamin kuat dulur dan tahan lama seperti ini. Kena hentakan apapun dia akan tak akan pecah. Semoga bermanfaat dulur bagi Anda semua. Sengaja aku gerinda supaya ada dempul ada cat terpisah dulu yang dari luar. Yang dari luar kita begini. Ini buat solder atau patri seperti ini. Dilubangi agak sedikit ke dalam seperti ini. Seperti itu, lalu kita ratakan supaya karet yang keluar itu agak lengket ke dalam, mumpung masih panas seperti ini. Yang dari luar seperti ini dulu. Lengket kembali asal semula kalau kayak gini. Yang penting cat sama dempul dipisahkan dulu.
Dan seperti ini hasilnya dari luar. Untuk dalamnya juga sama dulur seperti tadi. Ditunggu agak dingin dulu, kasih air aja. Untuk plat yang dikasih lubang-lubang, usahakan semua lengket dulur sama plastiknya. Bentuknya plat sama plastik harus sama seperti ini. Nanti dilubangin, terus dipanasin, ditaruh situ. Hasilnya seperti ini dulur. Usahakan nanti dikasih plat sampai yang pecah tadi, sampai segini. Seperti ini hasil contohnya. Kokoh, tak tertandingi dulur. Kalau dari pintar begini hasilnya. Nanti dijempol, tipis-tipis, dicat, udah nggak kelihatan. Wes, suwon, bosku.